Halo halo Kang Mas, kembali dalam channel saya Filosofi Bonsai. Kita mengupas, membahas, sharing bersama-sama tentang dunia hobi bonsai. Semoga channel ini memberkati. Selamat menonton. Halo, selamat pagi Kang Mas. Kembali lagi dalam channel saya Filosofi Bonsai ya. Jadi kali ini begini, saya ingin mereview satu program pohon ibrik meliuk-liuk. Jadi karena saya tertarik itu ini karena pertumbuhannya sangat cepat. Satu, kedua batangnya mudah dibentuk. Ketiga dia punya karakter untuk kelas fikus ya. Bahan yang sangat unik lah. Kita lihat ya Mas. Jadi di depan saya ini ada ibrik. Turun Mas, ini Mas. Nah, kita akan membuat pohon yang memiliki karakter. Dimana meliuk, saya katakan ibrik meliuk. Ini tidak suatu hal yang mudah. Karena apa? Karena membuat pohon atau bahan dasar atau basic bonsai itu yang basic awalnya. Kalau basicnya sudah bagus, ini nanti ke depan di tangan siapapun ya mungkin masa depan pohon ini akan mungkin maksimal. Tapi kalau basicnya saja kita kurang enak, kurang tepat, jadi mau diteruskan siapapun juga nanti akan susah untuk mencapai nilai yang tinggi. Jadi mohon maaf sebelumnya, pohon ini sebenarnya sudah laku, makanya saya potong akar untuk cangkok akar untuk dipanen. Nah yang sulit begini, coba ini Mas, lihat Mas, dekat Mas. Kita membuat alur konsep atau kerangka, tetapi ini kan tidak mungkin saya tekuk, tidak mungkin juga saya dalam artian melilit kawat, karena nanti akan ada bekas-bekas luka. Ini yang saya harapkan berkualitas. Kenapa? Pohon ini tanpa luka sama sekali, tanpa ada gurisan, tanpa ada bekas kawat. Loh, gimana Mas cara buatnya? Jadi itu suatu yang tidaklah mudah. Jadi kita ikuti cara-cara nanti ya. Jadi kembali ke kerangka pikir kita bahwa ini adalah seni rancang bangun. Kita punya rencana mau berdiri seperti apa, lah kita membangunnya bagaimana, tahapan-tahapannya dan sebagainya. Ya, ayo ikuti terus. Kita lihat video selanjutnya ya. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita membuat akar dulu. Yuk kita lihat akar yang bagus. Akar yang bagus, coba kita lihat, cari-cari dulu. Ini, oh sini Mas. Untuk yang pertama, langkah pertama adalah pemilihan calon batang atau tapon yang mau kita pakai untuk bibit. Ini boleh lihat sini. Di sini ada cabang begini ya. Ini, wah ini kurang baik kalau kita ambil karena ini pecahannya kurang enak. Nah, jadi kita pilih batang atau cabang yang muda. Contohnya muda. Ini yang muda. Contohnya ini mungkin. Ini mungkin kita bisa ambil. Ini bawah sini Mas. Ya. Ini di sini ada 1 2 3. Ini kemarin sudah saya gorok untuk calon cabang. Nah, ini 1 2 3. Ini kita ambil boleh. Kita ambil nantinya terusan batangnya yang ini. Kan sudah ada tahapan, nanti kita potong di sini. Nanti kita buang yang ke atas. Yang ke atas ini kita potong, tapi nanti habis panen cangkok ya. Kalau sebelum jangan dipotong dulu, biar supaya membantu makanan atau fotosintesis dari atas. Jadi ada ini bisa kita ambil. Nah, ini kita cangkok di sini. Ya, kira-kira aja kita mau bikin kerangka seberapa misalkan. Oh, nanti akarnya mungkin di sini pas di tangan saya. Oh, segini nih. Cukuplah untuk angkatan. Jangan nyangkok di sini. Kalau nyangkok di sini ruangnya terlalu sempit. Kalau kita cangkok di sini, ini terlalu panjang. Jadi mungkin kita bisa ambil di sini, kira-kira segini. Ini nanti terusannya ini, batang yang tengah ini.
kita tanam di sini. Ya. Kita kembali lagi ke pohon ini yang saya mau bicarakan sama saya. Ya. Pohon ini itu pertama saya potong di sini seperti tadi. Sampai lukanya sudah hilang. Nah, coba perhatikan ini, Mas. Nah, ini ada bekas potongan. Ini bekas tahapan. Dulu saya rancang di sini, terus saya buat di sini dan di sini ada potongan lagi. Ada potongan lagi di sini. Akhirnya saya bikin tekuan ini. Set. Sampai di sini saya los. Nah, ini sudah saya potong dengan harapan nanti kita akan potong di sini ataupun di sini, mana yang lebih enak. Kita tentukan dulu ya. Nah, ini adalah membuat satu kerangka. Di mana saya rasa kerangka ini mau diteruskan siapapun nantinya. Sebenarnya pohon ini sudah laku ya. Jadi
dibeli sama rekan saya. Sebelum dipanen, saya akan review dulu. Demikian, Mas. Jadi, apa namanya? Rumusnya pertama adalah subur. Jangan sampai ada, apa namanya, kutu, cabuk, kutu putih, karena itu sangat mengganggu. Nah, seperti ini contohnya. Yang begini-begini ini, kita cepat kita musnahkan dengan inseksida ya. Inseksida, setelah itu, pemupukan rutin, penyiraman kalau bisa rutin. Jadi, saya rasa membuat kerangka bonsai itu bahan dasar atau basicnya itu bukan suatu hal yang sulit. Tapi kita pahami dulu, kita mau bagaimana, mau membuat apa, sebesar apa, baru kita mulai action di sana. Jadi pohon-pohon di sini saya belum punya yang jadi, semua masih tahap belajar, maupun saya masih tahap program. Tapi semoga ke depan program-program basic ini menjadi bahan yang maksimal. Terima kasih Kang Mas. Tetap ikuti channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe, supaya memberkati rekan-rekan semua. Terima kasih. Salam Filosofi Bonsai. Terima kasih rekan-rekan sudah menonton channel Filosofi Bonsai. Jangan lupa like dan juga subscribe dan juga share, supaya channel ini bisa memberkati sesama penghobi bonsai dimanapun berada.